Sinopsis. Rancangan ini memaparkan tentang penulisan kreatif. Fokus utama ialah sajak dan pantun. Dipaparkan juga ciri-ciri sajak dan pantun serta contoh-contohnya. Objektif. Pada akhir rancangan ini, murid dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan sajak. Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan perbezaan antara pantun dan sajak. Menghasilkan pantun dan sajak berdasarkan pembayang maksud dan kata kunci yang diberi. Aktiviti sebelum menonton. Guru memberi penerangan tentang maksud sajak dan pantun. Sumbang saran pantun dan sajak seperti pantun dua kerat dan sebagainya. Aktiviti selepas menonton. Murid-murid melafazkan pantun dan sajak yang telah digunakan dalam rancangan tadi. Murid-murid menyenaraikan ciri-ciri pantun dan sajak. Cadangan bahan bantu mengajar. Lampiran soalan, lampiran grafik peta minda, lampiran grafik banding beza. Tanah airku yang tercinta. Tanggal 31 Ogos 1957 ialah hari yang bersejarah bagimu. Demi sesebuah erti kemerdekaan, engkau telah mengembalikan maruahmu. Wahai pemimpin yang kami kasihi, tanpa mengenal erti penat dan lelah, tanpa mengenal erti jemu, engkau mengerah segala tenaga untuk menggilap sinar kebebasan dan juga erti hidup. Kami berjanji akan memberi kesetiaan kami kepadamu selagi mana bertapak di bumi ini dan selagi nyawa dikandung badan. Baguslah sajak yang kita dengar tadi. Saya suka mendengarnya. Bahasanya juga indah. Selain itu, saya juga tertarik akan maksudnya. Betul tu. Itulah perkara yang paling penting. Sajak tadi berkaitan kemerdekaan yang dicapai oleh negara kita. Betul tak? Betul kata kamu tu. Kita mesti menghargai sajak ini kerana kemerdekaan sangat penting bagi negara ini. Kalau negara kita tidak merdeka, sudah tentu kita tidak dapat hidup senang seperti sekarang. Kita harus bersyukur kerana pemimpin dahulu telah berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Ada yang telah terkorban. Jadi, kita mesti membalas pengorbanan ini. Tapi bagaimana? Kita mestilah menjadi warga negara yang baik. Bagi rakyat Malaysia juga, kita mesti mempunyai semangat patriotik. Bagaimana? Contohnya, kita hendaklah berdiri ketika menyanyi dan mendengar lagu negaraku. Kita juga mesti menjaga nama baik negara kita. Saya setuju. Tapi saya kurang faham tentang perkara itu. Bolehkah kamu jelaskan? Kita haruslah mematuhi undang-undang negara kita. Dengan cara ini, negara kita akan aman. Saya rasa sebagai murid juga, kita ada peranan.
apakah peranan kita? Kita haruslah belajar dengan bersungguh-sungguh. Apabila kita berjaya, kita dapat memberi sumbangan kepada negara. Baguslah pendapat kamu, Tu Ameng. Apabila rakyat Malaysia berpelajaran tinggi, barulah wawasan 2020 akan tercapai. Sebenarnya, kitalah yang menjadi harapan negara. Saya setuju. Kamu semua sudah lupakah? Kita ada tugasan. Di manakah kita hendak berlatih? Saya cadangkan kita pergi ke bawah pokok di tepi tasik tu. Mari kita pergi. Wah, luasnya tasik ini. Kalau dapat mandi di sini kan bagus. Tapi airnya keruh. Tasik ini mengingatkan aku pada sebuah kedamaian yang pernah ku kecapi semasa di desa. Ketika itu, aku berkejar-kejaran bersama-sama teman menghirup udara bersih. Penat berkejaran, kami mandi di tasik yang jernih airnya, bebas daripada pencemaran. Adik-adik, sajak yang telah dideklamasikan oleh Hafiz sebentar tadi berkisar tentang keindahan alam. Sajak ini telah mengingatkan penulis tentang keindahan dan kedamaian sebuah tasik yang dahulunya pernah menjadi tempat persinggahan bersama rakan-rakan. Wah, bersemangat betul kamu ini, Hafiz. Hafiz, cuba kamu ceritakan maksud sajak tadi. Sajak tadi berkaitan keindahan alam. Dulu, alam tidak tercemar. Hidup kita lebih selesa. Kini, alam dah tercemar. Semuanya berpunca daripada manusia. Jadi, kita mestilah melindungi alam daripada kemusnahan. Kalau tidak, kita akan menerima kesannya. Hidupnya umpama jatuh ditimpa tangga. Ayah dan ibu sudah tiada. Namun, dia tidak berputus asa. Dia masih mempunyai senjata, semangat yang membara. Berkat kesabarannya, kejayaan menjadi nyata. Sajak yang telah dideklamasikan oleh Kumar sebentar tadi berkisar tentang seorang anak yatim piatu yang sungguh gigih. Walaupun ayah dan ibunya sudah tiada, namun beliau tidak pernah berputus asa dan tekun berusaha. Berkat kesabarannya dalam menempuh dugaan, akhirnya beliau telah berjaya. Kumar, kamu ada bakatlah. Apakah maksud sajak kamu tadi, Kumar? Sajak tadi berkaitan dengan hidup seseorang yang mengalami pelbagai masalah. Kita harus mencontohi sifat itu. Tika bersalaman dengan ayah. Tangannya keras terasa. Matanya pudar tak berseri lagi. Tapi senyumannya masih jua ramah. Menyambut anak yang pulang bagai dalam suratnya. Dengan kata-kata riang, kini ayah tidak seperti dahulu. Ayah telah dimamah usia, namun semangatnya tidak pernah luntur seperti yang pernah dibicarakan kepada kami. Sajak yang telah dideklamasikan oleh Ahseng sebentar tadi mengisahkan tentang seorang anak dan kasih seorang ayah. Walaupun ayahnya telah tua, namun semangat ayahnya tidak pernah luntur dan sentiasa mengharapkan anaknya pulang dengan membawa kejayaan. Bagus sajak kamu tu. Apakah maksudnya? Sajak ini mengisahkan seorang anak yang pulang menemui ayahnya. Ayahnya kini telah tua, tapi semangatnya tidak pernah patah.
Saya rasa bagus juga saja-saja kita itu. Apa kata kita dapatkan pandangan daripada tokoh dalam bidang ini? Saya setuju. Pakcik saya seorang pensyarah universiti. Sekarang ini beliau sedang bercuti. Jadi bolehlah kita pergi ke rumahnya. Saya akan telefonnya nanti. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Jemputlah naik, ajak kawan-kawan. Apa khabar pakcik? Khabar baik, sihat. Siapakah nama kamu berdua? Nama saya Ameng. Dan yang ini pula Kumar. Kami sekelas dengan Hafiz. Pakcik pensyarah di universiti mana? Pakcik pensyarah Universiti Melaya. Fakulti mana? Fakulti Pendidikan. Sebenarnya pakcik, kami hendak bertanya tentang sajak yang telah kami cipta. Boleh kan pakcik? Boleh, apa salahnya? Hidupnya umpama jatuh ditimpa tangga. Ayah dan ibu sudah tiada. Namun dia tidak berputus asa. Dia masih mempunyai senjata, semangat yang membara. Berkat kesabarannya, kejayaan menjadi nyata. Bagus sajak kamu itu. Sebenarnya sajak ialah karangan berangkap yang bebas bentuknya. Apakah maksudnya pakcik? Sajak tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ada ayat pendek dan ada ayat yang panjang seperti sajak yang dideklamasikan oleh Kumar tadi. Oh begitu. Sajak tiada rangkap dan pembayang macam pantun kan pakcik? Ya, betul tu. Sekarang, pakcik dengar pula sajak saya. Tika bersalaman dengan ayah. Tangannya keras terasa. Matanya pudar tak berseri lagi. Tapi senyumannya masih jua ramah. Menyambut anak yang pulang bagai dalam suratnya, dengan kata-kata riang. Kini ayah tidak seperti dahulu. Ayah telah dimamah usia, namun semangatnya tidak pernah luntur seperti yang pernah dibicarakan pada kami. Sajak tadi juga baik. Sajak tadi berkaitan dengan ayah yang semakin tua. Bagaimanakah dengan isi sajak? Isi sajak juga bebas. Kita boleh menulis berkaitan cita-cita, semangat cinta akan negara, kemiskinan dan sebagainya. Oh begitu. Sekarang giliran saya pula. Tasik ini mengingatkan aku pada sebuah kedamaian yang pernah ku kecapi semasa di desa. Ketika itu aku berkejar-kejaran bersama-sama teman menghirup udara bersih. Penat berkejaran, kami mandi di tasik yang jernih airnya, bebas daripada pencemaran.
sajak juga haruslah mempunyai bahasa yang indah. Contohnya, pada sebuah kedamaian dan menghirup udara bersih. Terima kasih, Pakcik, kerana memberi penerangan kepada kami. Selepas ini, kami ingin bertanya tentang pantun pula. Boleh, Pakcik? Boleh. Apa salahnya? Kalau begitu, kami balik dulu, Pakcik. Jumpa lagi. Bagaimanakah pertandingan berbalas pantun semalam? Kabarnya, pasukan yang bertanding dengan sekolah kita sangat hebat. Saya sempat menyaksikan pertandingan itu semalam. Nampaknya, pasukan kita lebih hebat. Mereka layak menang. Apakah kelebihan pasukan sekolah kita? Menurut Hakim, sekolah kita telah menjawab pantun-pantun yang dijual dengan tepat. Ada lagi komen Hakim? Selain itu, pantun-pantun daripada pemantun-pemantun kita juga menepati ciri-ciri pantun. Bagaimana dengan sokongan penonton? Sokongan mereka telah menaikkan semangat pemantun-pemantun sekolah kita. Bagaimanakah harapan pasukan sekolah kita dalam pertandingan akhir? Saya yakin pasukan sekolah kita akan menjadi juara. Sebenarnya, saya bercita-cita untuk menjadi pemantun sekolah. Saya juga berhasrat demikian. Saya pernah jadi pemantun sekolah dalam pertandingan pantun, tapi tewas. Kalau begitu, kita mesti berlatih dari sekarang. Saya setuju. Langkah pertama, kita mesti pastikan kerja rumah tentang pantun itu selesai. Apa kata kita mulakan dengan pantun dua kerat? Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Apakah maksud siakap itu? Siakap adalah nama ikan. Betullah pantun tu. Mula-mula bercakap bohong, lama-kelamaan mencuri pula. Dengar pula pantun ni. Paku dulang, paku sepih. Mengata orang, dia yang lebih. Memang, ada orang yang hanya melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan sendiri tak nampak. Sifat ni kita mesti elakkan. Sekarang, dengar pantun saya pula. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Saya sangat setuju. Cuba kita lihat di dalam kelas kita. Macam-macam perangai ada. Ada yang pendiam, ada yang peramah dan ada yang suka bergurau senda. Walau apa pun, semasa guru mengajar, kita mesti memberi tumpuan. Dengar pula pantun ini. Mentimun bongkok di balik tiang. Ayam berkokok alamat hari nak siang. Dah lama saya tidak mendengar ayam berkokok. Yelah, di bandar ini suka kita nak mendengar kokok ayam. Baru-baru ini, saya pulang ke kampung. Satu malam tu, saya terjaga apabila mendengar kokokkan ayam. Memang betul maksud pantun itu. Kokokkan ayam tu menandakan hari akan siang. Sekarang, beri peluang kepada saya pula. Gendang gendut, tali kecapi. Kenyang perut, suka hati. Tepat sekali masuk pantun itu. Kita rasa gembira apabila berasa kenyang. Tapi, kita tak boleh makan terlalu kenyang. Nanti, dapat macam-macam penyakit pula. Satu lagi pantun. Kapal berlayar di dalam semak. Perut lapar, semuanya lemak. Nampaknya semua pantun kamu berkaitan dengan makanan.
Patutlah kamu sentiasa bawa banyak makanan ke sekolah. Apakah maksud pantun tu? Maksudnya ialah, apabila kita lapar, semua makanan terasa sedap. Sekarang, apa kata kita tengok pantun empat kerat pula? Jangan gergaji pokok talas. Nanti lesung dimakan pahat. Jangan menjadi orang yang malas. Perut kosong, badan tak sihat. Apakah maksud pantun ini? Kalau kita malas, tentu kita tidak dapat pekerjaan. Jadi, bagaimana kita hendak makan? Betul tu. Kalau tak ada pekerjaan, tentu tidak ada wang. Dengar pula pantun ini. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Apakah maksud pantun ini? Kebaikan yang kita buat akan sentiasa diingati walaupun kita telah meninggal dunia. Sekarang, giliran saya pula. Terang bulan di malam sepi, cahaya memancar ke pokok kelapa. Hidup di dunia buatlah bakti kepada saudara, ibu dan bapa. Kita hendaklah membuat kebaikan kepada saudara mara dan juga ibu bapa kita. Kalau semua sudah siap, esok bolehlah kita berjumpa dengan pakcik kamu, Hafiz. Nanti saya telefon pakcik saya. Assalamualaikum, pakcik. Waalaikumsalam. Jemputlah naik. Ajak kawan-kawan. Terima kasih, pakcik. Kamu semua ingin tahu tentang pantun, ya? Ya, pakcik. Sebenarnya, pantun dicipta oleh orang Melayu. Kalau dua baris, dipanggil pantun dua kerat. Kalau empat baris, dipanggil pantun empat kerat. Apakah fungsi pantun, pakcik? Pantun bertujuan mendidik orang ramai. Selain itu, pantun digunakan dalam majlis tertentu seperti majlis peminangan. Bagaimanakah dengan bentuk pantun? Pantun mempunyai bentuk yang tetap. Cuba kamu beri satu contoh pantun, Kuma. Dari Melaka pergi ke Pahang, singgah di Johor, beli barangan. Kami ucap selamat datang. Apa yang kurang, dikeji jangan. Dua baris pertama dikenali sebagai pembayang. Dua baris terakhir ialah maksud. Selain itu, bunyi akhir iaitu rima, baris pertama mesti sama dengan bunyi baris akhir ketiga. Bunyi baris akhir kedua mesti sama dengan bunyi baris akhir keempat. Jumlah perkataan setiap baris ialah antara 4 hingga 5 patah perkataan. Terima kasih banyak-banyak, pakcik. Sama-sama. Adik-adik, daripada kisah tadi, kita telah mendengar jenis-jenis pantun. Pantun telah dicipta oleh orang Melayu. Pantun bertujuan mendidik orang ramai. Selain itu, pantun digunakan dalam majlis tertentu seperti majlis peminangan. Hari ini kita telah belajar tentang dua jenis pantun. Mari kita dengarkan semula pantun ini. Siakap senohong pelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Pantun ini mempunyai dua baris. Pantun ini dikenali sebagai pantun dua kerat. Mari kita dengarkan pula pantun ini. Dari Melaka pergi ke Pahang, singgah di Johor, beli barangan. Kami ucap selamat datang. Apa yang kurang, dikeji jangan. Pantun ini mempunyai empat baris. Pantun ini dikenali sebagai pantun empat kerat.
pantun mempunyai bentuk yang tetap. Mari kita lihat semula pantun ini. Pantun ini mempunyai 4 baris. 2 baris yang pertama dikenali sebagai pembayang. 2 baris yang akhir dikenali sebagai maksud. Selain itu, bunyi akhir iaitu rima pada baris pertama mesti sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Bunyi baris akhir kedua mesti sama dengan bunyi akhir baris keempat. Jumlah perkataan setiap baris ialah antara 4 hingga 5 patah perkataan. Kali ini, adik-adik telah mempelajari tentang sajak dan pantun. Mari kita lihat semula ringkasan tentang sajak dan pantun. Sajak ialah karangan berangkap dan bebas bentuknya. Sajak tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ada ayat pendek dan ada ayat yang panjang. Isi sajak juga bebas. Kita boleh menulis sajak berkaitan cita-cita, semangat cinta akan negara, kemiskinan dan sebagainya. Sajak juga mempunyai bahasa yang indah. Sebagai contoh, pada sebuah kedamaian dan menghirup udara yang bersih. Pantun mempunyai bentuk yang terikat dan tetap. Pantun mempunyai pembayang dan maksud. Pantun mempunyai rima abab. Jumlah perkataan setiap baris ialah antara 4 hingga 5 patah perkataan. Nampaknya kita sudah hampir ke penghujung rancangan. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu tentang sajak dan pantun. Jumpa lagi! Sajak adalah berbentuk bebas. Boleh ditulis bermacam cara. Ada baris yang panjang dan yang pendek. Tidak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Bahasa indah dahulu hingga kini. Pantun ada pembayang dan maksud. Ada 4-5 perkataan. Bunyi ujung mesti sama saja. Baris pertama sama baris ketiga. Baris kedua sama dengan keempat. Jawab soalan. Nyatakan ciri-ciri sajak dan pantun. Tulis serangkap pantun 2 kerat dan serangkap pantun 4 kerat. Tulis satu sajak berkaitan dengan sekolah anda. Lengkapkan borang grafik.